Ya, lindung diri, lindung semua. Ayuh penonton, kita bersama-sama untuk kita menyebarkan kebaikan dan juga kepentingan program vaksinasi negara, kerana kita sedia maklum bahawa melalui program vaksinasi ini ianya merupakan satu-satunya jalan keluar yang penting untuk kita semua daripada belenggu pandemik COVID-19 ini. Baik, sebelum kita ke cerita pagi di Pulau Pinang, terlebih dahulu kita lihat statistik COVID-19 di negeri Pulau Pinang. Semalam mencatatkan pertambahan 122 kes baharu di negeri Pulau Pinang, dan juga kita memberi perincian dari segi 14 hari taburan kes COVID-19 di Pulau Pinang semenjak 5 Jun sehingga 18 Jun 2021, 2,587 kes telah dicatatkan dengan daerah Timur Laut, merupakan antara daerah yang paling tinggi merekodkan kes baharu, iaitu 609. Dan juga kalau kita boleh lihat dari segi perincian kadar kebolehjangkitan ataupun R0 di negeri Pulau Pinang semalam adalah 0.78, iaitu sangat rendah berbanding dengan di peringkat kebangsaan 0.95. Itu antara sedikit perkongsian saya berkenaan statistik COVID-19 di negeri Pulau Pinang. Dan sekarang ini kita akan terus sahaja berlintas langsung ke Pulau Pinang untuk kita mengetahui berkenaan operasi APMM Pulau Pinang semasa Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 ini bersama dengan Hanisma Ismail. Saksikan. Tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum, bersama-sama saya Hanisma Ismail. Jangan betulkan TV anda. Sekarang ni saya berada di atas kapal APMM iaitu KM Burau, dan untuk pagi ini mesti cerita pagi dari Pulau Pinang. Kita bersama dengan tetamu saya iaitu Pengarah Maritim Negeri Pulau Pinang. Dipersilakan Kapten Maritim Abdul Razak Mohamad. Okay, dan hari ini Kapten, kita sebenarnya nak mengetahui operasi APMM semasa PKP. Jadi, assalamualaikum tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang ni PKP dilaksanakan. Jadi bagaimanakah keadaan perairan di Pulau Pinang? Terima kasih kerana Puan Hanisma Ismail daripada RDM untuk slot selama pagi Malaysia, kerana mengikuti pelayaran operasi Malaysia, Maritim Malaysia ke sempadan perairan Pulau Pinang. Keadaan perairan Pulau Pinang aman dan terkawal. Ini adalah kerana kita melaksanakan tiga operasi, iaitu operasi Pertiwi, operasi Tanjung dan juga operasi Benteng. Seterusnya, operasi Pertiwi adalah operasi Maritim Negeri Pulau Pinang untuk menentukan undang-undang persekutuan di perairan Malaysia dipatuhi. Sementara Tanjung adalah bagi mengekang pencerobohan bot nelayan asing, terutama daripada Indonesia, dan juga bot penguatkuasa Indonesia di kawasan persempadanan. Dan yang ketiga adalah Benteng adalah operasi di bawah National Task Force untuk membendung kemasukan parti ke perairan Malaysia. Setakat ini, pada tahun 2020, kita telah mencatatkan pemeriksaan sebanyak 3,985 pemeriksaan dengan tangkapan sebanyak 61 kes, iaitu pada tahun lepas dengan jumlah tangkapan adalah sebanyak 116 juta. Dan untuk pada suku pertama pada tahun ini, kita telah merekodkan sebanyak 959 kes pemeriksaan dan juga 20 kes tangkapan. Dan di samping itu juga, pada tahun ini kita telah melaksanakan 30 pengusiran bot nelayan Indonesia di kawasan Unreserved Maritime Boundaries, dan juga 3 tangkapan yang mana bot tersebut telah masuk ke dalam perairan Malaysia. Terima kasih. Baik, jadi tuan, ada tak kawasan panas atau hotspot yang mungkin APMM Negeri Pulau Pinang dah kena pasti? Kita ada di Pulau Pinang terdapat banyak kes, terutama sekali dari segi dadah dan juga daripada pencerobohan
bernilai asing di sempadan dan juga kemasukan parti. Jadi kawasan-kawasan hotspot tersebut yang kita telah kenal pasti adalah di kawasan perairan Pulau Aman, iaitu di kawasan Juru, di kawasan Pulau Betung dan juga di kawasan Teluk Bahang. Okey, jadi kita tahu sekarang ni mengenai kesiapsiagaan pihak APM sendiri, sebab kita tahu COVID sekarang semakin meningkat, jadi apa agaknya tindakan APM yang diambillah untuk menjaga perairan. Di samping tu kena berjaga jugalah ya dalam memendam wabak COVID-19 ini. Jadi macam mana tuan? Okey, tentang kita mengawal penularan COVID adalah pertama sekali kita tentukan warga kita mengikuti SOP yang diarahkan oleh MKN, Majlis Keselamatan Negara, dengan mematuhi penjarakan sosial dan juga sentiasa memakai mask, dan semasa kita boarding kita juga menggunakan PPE bagi menentukan anggota kita tidak dijangkiti oleh pembawa-pembawa. Selain itu, kita kena mengekang kemasukan nelayan asing dan juga pelaut-pelaut, yang mana kita jangkakan jika kalau kita tidak buat kita tidak buat penguatkuasaan ini, dijangka dia orang akan masuk. Satu lagi ya, daripada datang asing tanpa izin daripada Rohingya, yang mana kita perlu sekat dan kita perlu tahan di laut sebelum sampai ke darat. Baik, jadi terima kasih banyak tuan kerana sudi bersama cerita pagi hari ini dari Pulau Pinang, dan sehingga kita bertemu lagi, mungkin kita boleh berlayar sekali lagi tuan. InsyaAllah, tapi cuma sebelum habis ni saya nak maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan bahawa pada tahun lepas kita telah merekodkan dua tangkapan terbesar metapetamin dan juga ecstasy, iaitu tangkapan pertama seberat 249 kilogram metapetamin dan ecstasy, dan juga tangkapan kedua adalah 2,118 kilogram metapetamin, yang mana merupakan rekod terbesar dalam APMM dan juga di Malaysia pada tahun lepas. Terima kasih. Tahniah kepada APMM. Jadi saudara, setakat itu saja. Kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih rakan kita ya, Hanisma Ismail, membawa kita operasi APM Pulau Pinang semasa PKP secara langsung ya. Wow. Dapat kita lihat itu kata istilahnya, kata rakan-rakan media kita yang turun ke Padang untuk memberikan liputan langsung. Hashtagnya the struggle is real. Itulah kita lihat. Itu kita puji semangat rakan pelapor kita Hanisma Ismail tadi. Kita lihat bagaimana dia mampu membuat laporan di atas aset APMM di tengah lautan yang bergelora. Jadi itu antara cabaran utamanya. Tapi semuanya untuk memberi laporan yang terkini bagaimana frontliner kita APMM demi menjaga kedaulatan negara. Setuju. Dan mereka yang berada di baris hadapan, kita nampak tadi pegawai-pegawai kita ini di belakang tu nampak steady je sebab dah biasa. Itu tugas mereka. Dan kita juga perlu memainkan peranan kita masing-masing untuk memastikan kita memutuskan landai COVID-19 ini. Dan yang paling penting juga untuk anda duduk di rumah kalau tidak ada apa-apa urusan penting di luar rumah. Kita akan kongsi banyak lagi dan selepas ini berkaitan dengan bagaimana media sosial itu boleh memberikan impak juga pada kesihatan mental. Tapi semuanya seketika nanti.